Oke guys, dia masakan mami saya. Sedap. Gulanya warna-warni lagi. Ada hijau, pink, ungu. Nah. Bahan-bahannya ialah 1 biji telur, 1 sudu minyak makan, garam sedikit, 3 cawan air biasa, 1 masukkan dalam blender. Dan 1,5 cawan tepung gandum, 1,5 cawan santan, esen vanila sedikit, dan kita blender sampai halus dan sebati. Bahagikan 3 bahagian untuk diwarnakan. Pilih warna yang Anda suka. Untuk masak inti, kita cairkan gula melaka, tambah air, garam sedikit, dan gula pasir 2 sudu. Kemudian cairkan gula melaka tadi dan masukkan parut kelapa. Kalau ada yang kelapa parut fresh lagi sedap dan wangi. Kita tambah 1,5 cawan santan atau separuh dari yang adonan tepung tadi. Kita kacau hingga kuahnya kental. Banyak banget ya tuh, Mek. Kita kasih begini, kita kasih rata dia begini. Pusing-pusing. Cara lipat dan gulung kue, simpan intinya dan bungkus dengan cara ini. Kita lipat dan gulungkan.
Mudah dilipat kalau dia masih panas. Nah, ini dia hasilnya. Ini corak dia. Ulang lagi cara ini sehingga siap semua kue yang telah dimasak. Oke, lepas masak, gulung terus. Karena dia mudah digulung sekiranya masih panas-panas. Nah, ini dia hasilnya. Thank you for watching. Guys, dia masakan mami saya. Sedap. Gulanya warna-warni lagi. Ada hijau, pink, ungu. Nah.